pada saat hal itu terjadi dalam hidup gue tuh gue cuma mikirin anak gue. Ya. Kayak gue cuma mikir kalau hidup gue gak panjang, anak gue sama siapa. Kepergian Ashraf Sinclair akan selalu menjadi luka terdalam bagi Bunga Citra Lestari alias BCL dan anaknya, Noah Sinclair. Pasalnya, mendiang Ashraf Sinclair nyaris sempurna sebagai sosok suami dan seorang ayah bagi BCL. Diketahui sampai kini BCL dan Noah Sinclair masih sering mengunjungi makan Ashraf Sinclair. Terlihat pada wajah BCL dan Noah Sinclair itu masih merasakan kesedihan yang mendalam atas kepergian Ashraf Sinclair. Kepergian Ashraf Sinclair yang mendadak membuat BCL menakutkan hal terkait anaknya, Noah Sinclair. Diungkapkan BCL, ada hal yang sangat ditakutkannya setelah Ashraf Sinclair meninggal dunia. Ternyata BCL sangat takut mengkhawatirkan putranya, Noah Sinclair. Saat berbincang dengan Daniel Mananta, BCL mengatakan saat Ashraf Sinclair meninggal dunia, yang dipikirkannya hanya hidup Noah. Pasalnya, BCL takut kalau umurnya juga tidak panjang, Noah akan hidul bersama siapa. Diakui BCL, ia sangat sedih melihat Noah kehilangan figur seorang ayah di usia yang masih sangat kecil. Lalu BCL pun mengungkapkan perasaan dan pesan mendalam untuk putranya, Noah. Ditegaskan BCL, dirinya sangat bangga kepada Noah. Ia pun juga mengharapkan kebahagiaan dalam hidup putranya. Tak hanya itu, BCL juga mengungkapkan kalau Ashraf Sinclair juga sangat menyayangi Noah. Lalu BCL pun meminta Noah untuk tidak berpikir kalau hidupnya berbeda dengan anak lainnya karena tak ada figur seorang ayah lagi.